Oke teman-teman, hey, wow, pasti kalian kangen ya sama Dinas Langsir-Langsir. Nah, kita datang lagi nih teman-teman, yuhu, bersama Bang Denny si Juru Langsir. Oke teman-teman, di video kali ini kita telah dipanggil untuk melangsir di kawasan stasiun Cikampek, yang dimana di arah Bandung itu ada kereta api membawa kereta rangkaian panoramik, tetapi dia mogok teman-teman lokomotifnya. Wow, kasihan banget ya, full panoramik tapi lokomotifnya mogok. Waduh, sayang banget. Oke teman-teman, jadi misi kita kali ini adalah melangsir kereta panoramik. Nah, sekarang kita menggunakan lokomotif CC203-0101 dipo induk P balap. Oke teman-teman, jadi lokomotif ini lokomotif yang digencet ya, tuh, alias kecil, unyu-unyu gitu. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan melakukan penggeseran wesel nih teman-teman. Nah ini dia ya wesel yang harus kita geser. Wow, banyak banget weselnya, wesel Inggris teman-teman. Waduh, apakah kalian hafal dengan wesel Inggris? Namanya apa aja yo? Ayo, jangan sampai kalian melupakan semboyan-semboyan langsir. Nah, teman-teman, jadi ini kita akan geser ke kanan ya. Ke kanan. Nah, yang ini ke kiri. Sip. Nah, kita akan melewati jalur ini nih, jalur 2. Nah, di sini kita akan geser ke kanan, benar. Dan yang ini kita akan geser ke kanan lagi. Sip. Dan yang ini kita akan geser ke kiri. Oke. Jadi yang ini ke kanan, yang ini ke kiri ya. Oke teman-teman. Nah, dan yang ini kita geser ke kiri. Sip, mantap. Yang ini kita geser ke kiri. Benar. Dan yang ini ke kanan. Oke. Sip. Nah, ini dia nih keretanya tuh. Pantes aja rangkaiannya mogok. Menggunakan BB301. Tuh, waduh. Lokomotif tua. Tuh, rangkaiannya banyak banget lagi tuh. Waduh, kasihan banget ini. Jadi, ini kita mendapatkan kiriman rangkaian panoramik dari Madiun ya, teman-teman. Untuk menuju ke Jakarta. Pesenan sekolahan tuh. Katanya sekolahan mau piknik pakainya panoramik. Wih, sekolahan hedon kali, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan mendapatkan semboyan 47 mundur dan dibalas 8K bunyikan suling. Oke, kita mundur teman-teman. Nah, di sini kita akan mendapatkan semboyan 13B awas wesel Inggris. Wesel Inggrisnya itu lurus ya, makanya 13B. Tuh teman-teman, wow, lokomotifnya kecil-kecil unyu ya. Nah, di depan kita akan mendapatkan semboyan 5 berjalan. Nah, di depan kita akan mendapatkan semboyan 11B awas wesel menuju belok. Dan di sini kita akan mendapatkan semboyan 13B awas wesel Inggris. Nah, di sini kita akan mendapatkan semboyan 11B awas wesel menuju belok. Tuh, banyak ya weselnya ya. Nah, jadi kita mundur terus nih. Nah, kalau ke kiri itu ke arah Cirebon. Ke kanan yang sekarang kita lalui itu ke arah Bandung, teman-teman. Ya, jangan sampai kalian nyasar. Tuh, ada petugas perlintasan, mantap. Nah, itu dia tuh rangkaian kita tuh, teman-teman. Waduh, kasihan banget ini lokomotif bebek ya. Lagi sih disuruh dinas jauh-jauh. Oke, teman-teman. Di sini kita akan mendapatkan semboyan 47A perlahan-lahan. Nah, ini dia nih. Kita akan mulai mengkapel, teman-teman.
Sip, dan di sini kita mendapatkan semboyan 48 berhenti. Oke. Nah, jadi kita sudah mulai mengkapel ya. Tuh, kalian lihat deh perbedaan lokomotif kita dan lokomotif BB301. Jauh sekali ya perbedaan panjangnya ya. Nah, coba sebelum kita bawa ini ke stasiun Cikampek, kita hitung ya rangkaiannya ya. Berapa sih rangkaian yang kita dapatkan yang dikirimkan dari Madiun? Coba kita hitung dari sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Wow, ternyata 11 rangkaian teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendapatkan semboyan 46. Maju. Dan dibalas 8 kah? Bunyikan suling. Oke teman-teman, sekarang kita maju ya. Nah, di sini nanti kita akan berhenti sejenak ya, karena kita akan menggeser wesselnya teman-teman. Waduh, kereta kita ditabrak teman-teman. Wow, kurang ajar sekali mobil itu ya, menabrak kita sembarangan. Waduh, oke. Nah, di depan kita akan mendapatkan semboyan 48. Berhenti. Oke, kita berhenti sejenak di sini ya. Tuh, di dekat penjaga petugas PJL. Oke, teman-teman. Dan di sini kita akan menggeser rangkaian ini menuju ke ujung ini ya. Tuh, di samping rangkaian kereta api ekonomi. Karena kereta api kita bukan kereta api penumpang, melainkan kereta api pengiriman. Nah, oke teman-teman. Ini kita geser ke kiri, benar. Dan yang ini kita geser ke kiri lagi. Sip. Yang ini kita geser ke kiri. Oke. Dan yang ini kita geser ke kiri. Yang ini ke kanan. Dan yang ini ke kanan. Oke teman-teman. Sekarang kita akan mendapatkan semboyan 46. Maju. Dan dibalas 8 kah? Bunyikan suling. Oke, sekarang kita maju teman-teman. Nah, ini dia nih. Tuh. Coba kalian lihat deh. No, kereta api kita tuh rangkaiannya tuh. Mantap. Pengiriman keren ya teman-teman ya. Kereta api panoramik nih, wow. Katanya sih dengar-dengar di Jakarta mau ada penyewaan kereta panoramik ya teman-teman tuh. Makanya kita dikirim ini dari Madiun nih. Banyak banget lagi tuh, keren ya. Oh, mantul, mantap betul. Keren ya, panjang sekali, berwarna hijau. Nah, ini dia nih akhir rangkaian, dan kita menuju ke depan nih. Tuh, wow, kalian lihat deh, panjang banget ya rangkaiannya ya. No, keren. Tuh, wow, coba lihat deh kalian, kereta ini menunggu kita ya ternyata ya teman-teman ya. Dia mau menuju ke Bandung tuh, karena rel dia terhalang oleh kereta api kita ya. Oke teman-teman, di sini kita akan mendapatkan semboyan 48 berhenti. Oke teman-teman, nah sip, mantap. Wow, ternyata rangkaian kita masih menghalangi kereta api ini. Ternyata kita harus melakukan maju lagi nih.
Oke, kita akan mendapatkan semboyan 46. Maju. Dan dibalas 8 kak, bunyikan suling. Oke, kita maju terus teman-teman, karena kereta api kita panjang. Gak apa-apa ya, kita melewati sinyal ya. Nanti kita akan mundur lagi. Oke, kita di sini mendapatkan semboyan 48. Berhenti. Nah, sip. Dan sekarang kita akan geser wesel ini ke kanan ya. Ini ke kanan dan yang ini ke kiri. Oke, benar. Dan sekarang kita akan berangkatin kereta api ini ya. Tuh, kereta api ekonomi. Nah, sekarang dia akan mulai berangkat nih. Tuh, berangkat teman-teman dia. Mantap. No. Keren. Tuh ya. Oh, kompong lagi teman-teman. Tuh. Mantap dia berangkat teman-teman. Oh. Oke teman-teman, yehe, selamat. Misi kita berhasil melangsir kereta panoramik. Wow, kira-kira video berikutnya akan melangsir kereta api apa lagi ya? Nah, sampai jumpa. Bye-bye. Mantap.